kita sambut pembawa acara fenomenal kita, Tukul Arwana. Saya Tukul Arwana, artis berupa rating dan seri. Baik, berbagi ceriaan bersama dua keluarga bahagia di sore hari ini. Dan keluarga ini kalau bersama bisa nyambut tamu sampai akan mendapat jackpot 50 juta rupiah. Untuk pecinta New Family 100 di luar Jakarta, siap-siap kedatangan tim kami untuk audisi di kota Anda. Kami telah selesai melakukan audisi di Bandung dan Yogyakarta. Ayo daftarkan keluarga Anda ke nomor di bawah ini. Aja kita panggil Olga Tasya. Apa kabar Tasya? Bawa siapa aja kok kayak bola peker semua. Silakan perkenalkan ke pemirsa di seluruh alam semesta yang indah ini. Sebelahnya ada yang cantik namanya Farah. Yeay! Sebelahnya ada Keke yang jago nyanyi. Nah, yang terakhir ada Wina yang paling cantik. Dan samping kiri Tasya ada papahnya. Papahnya anak-anak saya, juga papahnya mereka. Kalau mereka mau saya punya papa seperti saya. Anaknya mau, mamanya mau enggak lah itu. Baik, langsung aja kita panggil keluarga dari Jason. Ini bawa siapa aja kok kelihatannya kayak roti tawar semuanya. Silahkan penangkan kapal mencari seluruh alam semesta yang indah ini. Oke, Mr. Dugo, I'm Jason Daniels. Dugo dikenal sebagai The Boss Bug, because I am the boss of the Bugills. Saya mau perkenalkan keluarga saya, the Bugills. This is Harry Bungie. Mr. Dan, Dan Nicky. This is Diana, Diana siapa? Diana Bancur. And this is Raza. Raza apa? Raza Mani. Baik, langsung aja kita panggil orang pertama bermain. Kita masuk ke nilai tunggal. Oke, Tasya siap ya untuk Tasya, oke. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 8 jawaban teratas di papan. Sering, sering, sering. Pertinyi ini. Pertinyi ini. Idili. Siap, Jason? Jadi, okay, ready. Apa yang kamu lakukan setelah bangun tidur siang? Jason? Apa? Menguap. Menguap. Nanda, ada tidak? Kita lihat anda. Menguap. Survive. Menguap. Tasya, apa yang kamu lakukan setelah bangun tidur siang? Makan. Makan. Nanda, ada tidak? Apa tadi jawabannya? Kita lihat aja. Surba Mbuk.
Bermain apa dilempar? Main. Oke, silakan Mas. Iya, never mind. Pipisan. Lo Rara ya. What do you after waking up from a nap ini? Apa yang kamu lakukan setelah bangun tidur siang? Mandi. Penonton, ada tidak? Kita lihat dulu. Surga. Membuka. Luar biasa. Untuk, maaf namanya saya. Farah. Apa yang kamu lakukan setelah bangun tidur siang? Bermain. Penonton, ada tidak? Kita lihat dulu. Surba. Buk. Wow. Pinter untuk keke. Kenapa kok ambil napas? Kenapa? Enggak apa-apa. Tapi pasti bisa ini ya. What do you do after waking up from a nap? Apa yang dirimu lakukan setelah bangun tidur siang? Main HP. Ambil napas dulu pertama. Kenapa dirimu? Enggak apa-apa. Jason, be patient ya. Never mind, small chicken. Apa yang dirimu apa yang kamu lakukan setelah bangun tidur siang? Jajan. Penonton, ada tidak? Kita lihat. Silakan keluarga jasa untuk berdiskusi. Boleh jawab segera. Di sini. Stay here. Discuss what you in the family. Stay here. Nerara. Apa yang kamu lakukan setelah bangun tidur siang? Berenang. Kayak anak saya. Jopan itu tiap hari pulang sekolah pasti berenang. Karena kecil itu sudah. Pasti temani omen. Temani makan itu. Penonton, ada tidak? Kita lihat. Sumpah. Okay. Yeah, everybody. Okay. Rasanya enak sekali ya. Apa yang what do you do after waking up from a nap nih? Apa yang kamu lakukan setelah bangun tidur siang? Why do you laughing? I talk English. Waking. Too difficult English. Oh, never mind. Please. What? Teman. What? One, two, three. Obrol sama tetangga. Obrol sama tetangga. Tetangganya banyak loh. Tukang ojek semua tadi. Apa yang kamu lakukan setelah bangun tidur siang?
Satu. Minum. Minum. Kopi. Not anu ya, red band no ya. White band no ya. Dan, apa yang kamu lakukan setelah bangun tidur siang? Bangun tidur, ku terus mandi. Tidak lupa mengosok gigi. Bagus, kan good ya, aromanya kan smells good lah ya. Smells good. The out the toots smells good. Ya ya, bau, stinky bau. Ya, stinky. Eri, apa yang kamu lakukan setelah bangun tidur siang? Kalau anak cerdas kayak aku pasti ya. Pasti ya PR. Oh, ngerjakan PR. Smart, good. Wah, you're very smart ya. Jason. Casingnya aja. Enggak, semuanya. Saya jawab itu ya, kalau di situ kita dapat poinnya ya. Iya, iya. I think punya sendiri atau ambil dari teman-teman ini? I think minum first. I think drink. Minum. Nonton, ada tidak? Kalau sampai ada berarti bisa mencuri nilai yang sudah dikumpulkan oleh keluarga dari Tasya. Yaitu 60 A. Tapi ini kalau tidak ada nilainya 64 tetap milik dari keluarga. Kita lihat aja. Survei membuktikan. Not same ya. Ayo looking ya. Empat. Lima. Enam. Delapan. Wow. Baik, kalau sementara keluarga Tasya adalah 64. Poin dari Jason Oro kosong. Kemudian tetap new bang, bisa. Apakah cepat? Gue lima lagi sekali. Nah itu adalah tim kami yang sedang jalan-jalan di Yogyakarta, nantikan kedatangan kami di kota Anda ya. Siapa tahu Anda bisa beruntung mendapatkan hadiah tunai dari New Family 100. Dan bagi keluarga yang ingin ikutan New Family 100, segera daftarkan ke www.familystatus.com. Dan skor sementara keluarga dari Tasya adalah 64. Keluarga dari Jason adalah... zero ya, kosong. Ini ada uang berapa? 1 million. Ya, ini akan saya berikan pada keluarga bahagia, yaitu keluarga Tasya maupun keluarga dari Jack. Yang bisa menjawab dengan benar dan bunyi berbeda. Siapa yang mendapatkannya, kita panggil orang kedua. Mari bermain. Gak nyampe-nyampe ya. Aduh, very sweet ya. Gimana perasaannya Rara ikut di New Family 100? Seneng banget. Iya, yang bikin seneng Rara apanya? Ketemu papa apa gimana maksudnya? Kenapa apa lagi? Kenapa? Ketemu Pak D Tukul. Ketemu Pak D-nya. Gak apa-apa, saya Pak D-nya boleh, Pak L-nya boleh, terus papanya jadi boleh. Apa yang bikin Rara seneng selain ketemu... Seru banget. Seru banget ya. Suka nonton acara ini? Jarang, tapi ya pernah. Iya, tapi pernah ya, pernah. Setiap hari ya, luar biasa. Eri, gimana Er, ya, ikut New Family 100 nih? Senang. Ya? Senang, sering habis sekolah, nonton. Iya. Ini masih sekolah? Iya. Di mana sekolah SD Impress yang di sebelah mana? TK. Oh TK, TK PAUD yang ada di... Oh iya, TK di Alam Zat Cipete sana. Thank you ya, for coming to Family 100 ya. Okay. Thank you. Baik, kita masuk ke Bapak. Nilai tunggal. Siap.
siap ya. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 6 jawaban teratas di papan. Sing! 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 Dele. Oke, ready? Oke, Rara siap ya. Makanan apa yang biasa dibawa untuk bekal sekolah? Rara. Mie instan. Mie instan. Good. Very good. Very good. Mie instan. Penonton? Ada tidak? Kita lihat aja. Noodle. Noodle. Surba. Mutiara. Main pas dilempar. Main. Kenapa kalah cepat tadi kamu, Jesse? Eri, kenapa kalah cepat? Gue 5 lagi sekali. Budi, Budi. Pinter. Rara tuh mirip mamahnya. Udah manis, cerdas lagi. Aduh. Untuk Farah ini. Makanan apa yang biasa dibawa untuk bekal sekolah? Nugget. Nugget. Rangkot. Ada tidak? Kita lihat aja. Surba. Buktikan. Apa Keke? Makanan apa yang biasa dibawa untuk bekal sekolah? Biskuit. Biskuit. Nonton. Ada tidak? Kita lihat aja. Surba. Buktikan. Warga Jason silakan diskat ya. Wow. Bikin dua, bisa ini, bisa. Nah, bisa, di kantor bisa. Polisi juga gak apa-apa. Wina. Makanan apa yang biasa dibawa untuk bekal sekolah? Roti. Roti. Roti agak modern, men. Singkong. Kita lihat atap. Surba. Buktikan. Untuk Tasan. Makanan apa yang biasa dibawa untuk bekal sekolah? Nasi goreng. Nasi goreng. Ada tidak? Kita lihat aja. Surba. Buktikan. Untuk anakku sayang. Kenapa? Sama papa biasa aja. Aku sayang sama kamu. Makanan apa yang biasa dibawa untuk bekal sekolah? Ayam. Ayam. Nonton. Ada tidak? Kita surga. Buku. Makanan apa yang biasa dibawa untuk bekal sekolah? Kentang goreng. Kentang goreng. Kentang goreng. Lu bawanya bengkoang. Penonton, kita lihat aja. Surba. Buktikan. Ini pasti bisa, exactly ya, you can lah ya. Rasa, subhanallah. Mirip Katy Perry ya. Mantap. Untuk Rasa, makanan apa yang biasa dibawa untuk bekal sekolah? Satu. Dua. Susu. Susu. Like meal ya.
I am same like me. I like milk. Oh, Dan. You know ya. Saya belajar sama dirimu loh. Tuh, Diana, wah subhanallah. Kayak Cindy Crawford ya. Good. Diana, makanan apa yang biasa dibawa untuk bekal sekolah? Buahan. Buah. Good, good. Dan makanan apa yang biasa dibawa untuk bekal sekolah? Batagor. Batagor. Nih batagor, lupa tuh bata di bawah. Eri nih, smart nih, you can lah ya. Makanan apa yang biasa dibawa untuk bekal sekolah? Ya pisang atau buah-buahan. Buah, pisang. Yeah. Ya, untuk olahraga. Yeah. Pisang sama pohon-pohonnya di bawah. Jason, punya jawaban sendiri atau ngambil dari teman-teman? Oke, okay, dari teman-teman. Well, dua di antaranya bilang buah-buahan. Yeah. Tapi saya juga, saya mau bilang coklat. Karena, yeah. But, ya yeah, mereka bilang buah-buahan. So, Jus, your choice. Buah-buahan! Buah! Dia mikir buah-buahan atau coklat, dia jus, ya akhirnya milih yang? Buah! Penonton, bisa mencuri nilai. Kalau bisa berarti nilai 71 keambil keluarga Jason. Tapi kalau tidak ada tetap jadi milik keluarga. Kita lihat. Your small heart ya, nanti juga ya, kan masih, ya, next, ya. Masih ada two season lagi ya, oke. Okay. Baik, kita lihat ya, 5. Sosis ya, uangnya balik lagi ya. 6. Baik, sementara keluarga dari Tasya ada 135. Keluarga dari season 0. Kemudian tetap di New Amsterdam. Saya bangga sama kakakku karena yeah. Mirip Mas Tuyo. Skor sementara keluarga dari Tasya ada 135. Dari Jason adalah 0. Ini ada uang berapa? 1 juta rupiah akan saya berikan pada keluarga bahagia. Keluarga Jason maupun keluarga dari tak. Yang bisa menjawab dengan benar dan bunyi berbeda. Siapa yang mendapatkannya kita panggil orang ketiga. Mari bermain. Kita masuk ke Pak Nilai Ganda. You very ini happy ya. So happy my friend Tukul. Yeah, yeah, thank you. Dan thank saya you. Siap ngamen kalau kalah. Wah, wow. Ngamen diangkut. Nanti kan pekerjaan teman-teman kamu rebut dong berarti. Ini kerjanya ngamen juga dia. Oh, ngamen juga bawa ya. Bawa kecerekan biasanya. Oh, iya bawa aja. Ini bareng nanti kalau kalah. Iya, yeah. You very happy, very handsome. So happy. I like so, yeah. Oh, thank you. I'd love to meet you. Yeah, and you good luck again. Yeah, okay. Yeah. Can speak English ya, yeah? Little-little ya. Yeah? Ayam ceplas-ceplos ya. Yeah? Farah gimana perasaannya ikut New Family 100? Senang. Apa yang bikin senang? Karena seru aja. Karena seru aja. Kalau Dan gimana Dan? Ya karena seru aja. Iya. Sering lihat saya Dan? Oh sering, ya, ya. Memang sering. Dari Amerika juga. Oh iya. Ya kita di ada diaspora. Yang orang Indonesia di Amerika nonton Kang Tuku terus. Wah, terima kasih. Terima kasih. Salam hormat buat keluarga ya. Siap. Oke. Baik, langsung aja kita bermain. Kami telah mencapai 100 orang, ada 5 jawaban teratas di papan. Sering. Pertunyu-unyu.
tunyu. Oke, what? Ready ya? Udulu. Apa yang adik banggakan dari kakaknya? Wah, dan ngalah dan ya. Cepat sekali. Oke, apa hal apa? Satu. Karena pintar. Karena pintar. Apa? Ada tidak? Kita lihat aja. Surba. Bermain atau dilempar? Bermain atau dilempar? Bermain. Ngalah ya, nah, bermain ya. Ngalah sama anak-anak ngalah. Setting, setting. Benar, ini apa yang ada? Ini ya? Siap ya? Apa yang adik banggakan dari kakaknya? Baik. Baik. Ini kayaknya anaknya orang cerdas-cerdas. Semua ngerti. Kalau anak lu ditanya sama orang mesti nangis. Baru ditanya. Cengeng lu anak lu. Ada tidak? Kita lihat aja. Surat. No ghost. No ghost. Ayam gosokan. Ayam cover boy. Oh, mereka butuh cerdas di situ juga. Oh iya, iya. Tidak. Please, please. Ya. Oke, Bina. Apa yang adik banggakan dari kakaknya? Cerdas. Oh. Kita lihat aja. Apa? Nilainya udah 82, tinggal 3 lagi nih untuk Tasyan. Apa yang adik banggakan dari kakaknya? Terkenal atau masuk TV? Wow. Terkenal masuk TV ya. Anaknya seorang komedian, famous number one Indonesia. Penonton, ada tidak? Kita lihat. Surba. Silakan Jason, harus yang tepat ini, silakan. Diskate. Cari yang bagus. Anakku sayang. Kok kalau lihatnya ke mamanya semua kalau begitu aku bilang anakku sayang. Apa yang adik banggakan dari kakaknya? Perhatian. Ini pendidikan mamahnya memang luar biasa sekali. Loh. Penonton, ada tidak? Kita lihat. Surba. Harus bisa ini. Untuk rasa. Apa yang adik banggakan dari kakaknya? Satu. Karena tinggi. Good. Dayana. Apa yang adik banggakan dari kakaknya? Jago. Dan apa yang adik banggakan dari kakaknya? Pasti tinggi. Saya setuju nih.
Harry ya. Apa yang adik banggakan dari kakaknya? Karena dia selalu membantu orang tuanya. Oh, membantu orang tuanya. Tulang punggung. Tulang punggung. Jason punya jawaban sendiri atau ngambil dari teman-temannya? Tadi kita ngobrol, saya pikir mungkin itu ketinggiannya ya. Tinggi. Rather than, ya, dua bilang tinggi. I want to say jago juga, but I'm going to say tinggi. Tall, ya? Tinggi, tall, ya. Tall. Tall. Not possible. Tall. Tinggi. Ada. Mantap? Bisa mencuri nilainya. Karena nilainya tinggi nih, 82. Ini kalau bisa keambil ke sini, kalau nggak ada ke sini. Waduh. Kita lihat aja. Serba. Mbak. Survei membuktikan. Aduh. Padahal enak loh tinggal nyuri-nyuri gitu. Tiga kali, you three ya. Aduh. Not specific ya. Aduh. Emang bule gila kan? Oh iya, iya. No, bule good. Good. Pokoknya bule kambing tuh good. Kita buka aja ya. Dua. Prestasi. Juara. Jago itu tadi bisa. Iya. Jago. Prestasi. Jago. Juara. Winner ya. Empat. Handsome. Saya bilang wah, kali. Berarti kalau saya dibanggakan juga kan? Cakep ya, cakep. Kalau samping kirinya kerbo ya. Makasih. Lima. Wow. Baik, sekarang sementara keluarga Tasya adalah 217. Keluarga Jason adalah kosong. Siapakah yang akan maju ke babak selanjutnya mendapatkan jackpot 50 juta rupiah? Atau hanya menguang 200 poin mendapatkan 10 juta rupiah? Apakah keluarga dari Tasya atau keluarga dari Jack? Dan kemana tetap di New Family Strat. Om cukup ganteng gak? Nanya aja ke Rara. Oh, suruh nanya ke Rara katanya. Bagi keluarga yang ingin ikutan New Family 100 segera daftarkan Anda ke www.family100.com. Baik, skor sementara keluarga dari Tasya ada 217. Keluarga dari Jason masih memprihatinkan sekali yaitu kosong. Dan langsung aja kita main orang keempat, mari bermain. Giden apa? Second hand apa? Second hand. Hai. Okay. Hai juga gitu. What's your name? My name is Kayla. Wow. Aku nggak nanya. Ya, aku nggak nanya. I am itu gimana? Siap keke? Gimana keke perasaannya masuk seneng. Di? Seneng aja. Apalagi selain seneng. Kamu cantik ya? Makasih. Iya, pinter. Kamu cantik, makasih. Om Tukul ganteng gak? Ganteng. Nanya aja ke Rara. Oh, suruh nanya ke Rara katanya. Kamu tahu kalau saya papanya Rara dari mana? Sepupu. Oh, sepupu. Luar biasa sekali. Saya seneng cerdas-cerdas ini. Kelas berapa? Kelas 4. Wow. Kecil. Juara berapa? Juara 1. 1. Kamu Yiro. Lebih duluan
kosong daripada satu ya. Oke, siap ya Diana dan Gigi. Ya. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 4 jawaban teratas di papan. Sering, sering, sering. Tinyi, ini, idili, siap Keke dan Mbak Diana ya. Ulang tahun siapa yang biasanya diingat? Mama. Mama. Mama ulang tahun berapa kemarin? Enggak ingat, soalnya enggak dirayain. Oh, enggak dirayain. Ya, yang ulang tahun siapa yang biasa diingat? Mama. Terus kemarin yang keberapa enggak dirayain? Tanggal berapa? Ingat enggak? Enggak ingat juga ya. Makanya sering mandi ya kayak ya. Penonton, ada tidak? Kita lihat aja. Surba. Mug. Mau bermain apa dilempar? Bermain. Hah? Bermain. Apa? Main apa dilempar? Lempar. Oh ya. Lempar ya, silakan. Ayo sana ya, ya. Iya. Aduh. Harus sabar. Pipes. Om Toko langsung ditinggal. Kan ditanya dulu, bermain apa dilempar, apa tau dilempar. Ulang tahun siapa yang biasanya diingat? Kakak. Kakak. Penonton, ada tidak? Kita lihat dulu. Surba, buktikan. Mana anak kecil ngalah ya, ngalah ya, sebetulnya bisa menang tapi ngalah kan. Baik, baik, baik. Good, I like tetasan. Ulang tahun siapa yang biasa diingat? Sahabat. Sahabat. Friend. Tonton, ada tidak? Kita lihat. Surba. Mug. Mbak Raran, kenapa sih lihat papa senyum bilang-bilang. Ulang tahun siapa yang biasanya diingat? Adik. Keren ya, penonton. Ada tidak? Kita lihat dulu, apakah bisa menyapu bersih? Bisa nyapu bersih enggak? Kita lihat dulu. Surba. Bukti. Dan pulangnya naik angkot aja. Di pulangnya naik. Milih kok milih. Sini ya. Cari kesempatan. Cari kesempatan, cari kesempatan. Luar biasa, luar biasa. Zero. Ntar. Mau tanya, pernah ada yang dapat nol sepanjang sejarah panel 100? Tidak ada kan? Iya, iya. Kita pertama kali nol. Congratulations.
Aduh. Tidak malu malah bangga ya. Kalah. Baru kali ini ya ada peserta dikalahkan sama anak kecil ya. Nanti Rasa sama Diana pulang bareng saya, yang tiga pulang naik ojek. Baik, skor akhir keluarga dari Tasya adalah 405. Keluarga dari Jason adalah 0. Jadi yang masuk ke babak bonus adalah keluarga dari Tasya. Terima kasih. Makasih, makasih atas kedatangan di Info Family 100 ya. Salam hormat buat keluarga semuanya. Terima kasih. Jangan khawatir, Anda membawa pulang ya uangnya sendiri. 0 rupiah. Silakan dada-dada sama keluarga di Amerika, di Rusia, di Belgia, Hamburg, Jerman, and seluruh Belanda, dia Amsterdam, Volendam, Bekeldam, Dudam, Bunga Tulip, Maduraden. Tasya dipilih satu orang maju ke babak bonus, siapa yang dipilih? Farah. Baik, apakah keluarga dari Tasya bisa menyambut top survei dan membawa pulang uang jackpot 50 juta rupiah? Atau hanya menguang 200 pen dari 10 juta rupiah? Dan mau menang atau di New Family 100. Kembali lagi di New Family 100. Baik, saya sudah bersama Farah dan di belakang Natasha tidak bisa melihat kita, tidak bisa mendengar kita. Dan kalau keluarga dari Tasya bisa menyambut top survei akan mendapatkan cek 50 juta rupiah. 50 juta rupiah. Dan jika mencapai 200 poin akan mendapatkan 10 juta rupiah. Nanti kalau menang 50 juta untuk apa uangnya? Tidak tahu. Ya, untuk beliin itu aja, kuaci aja. Ya. Siap? Kita maju ke babak hadiah utama. 5 pertanyaan, 15 detik. 15 detik dimulai setelah saya bacakan persoalan pertama. Dan kalau tidak bisa menjawab, bilang pas. Dan kalau ada waktu, saya ulang kembali. 15 detik di papan. Sering. 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 Sebutkan aksesoris yang biasa dipakai anak perempuan ke sekolah. Gelang. Apa yang terlihat di tukang jus? Buah. Sebutkan hewan jenis unggas. Ular. Dengan siapa orang biasanya foto bareng? Orang tua. Sebutkan satu tokoh kartun Disney. Luar biasa sekali ya, luar biasa nggak? Cerdas ya. Dari 5 pertanyaan 15 detik cepet semua bisa, cuma yang belakang aja agak tadi buru-buru sih, yang ngebel sih ya. Karena belum waktunya ya. Tapi kita lihat aja enggak apa-apa kok. Kita lihat ya. Sebutkan aksesoris yang biasa dipakai anak perempuan ke sekolah. Langge. Gelang. Gelang. Langge. Kita lihat aja. Surba. Luar biasa 14 sih. Kalau 200 tinggal 186 lah ya. Kita lihat. Apa yang terlihat di tukang jus? Suka minum jus? Iya. Apa biasanya sukanya? Alpukat. Kalau main jus apa yang disukai? Bengkoang lagi. Alpukat. Kita lihat aja. Buah ya. Serba. Buk. Buah men. Buahan bangunan itu. Nilainya udah 62 ini. Sebutkan hewan jenis unggas.
ular ya? Bener? Gak tahu, gak tahu unggas apa. Iya, di Al-Azhar sekolahnya. Laru, ular, kita lihat aja. Surwa. Kalau yang om-om ini omnivora, pemakan segalanya. Kalau ini karnivora yang ini, yang omen, pemakan daging. Daging bekas dibuang orang. Dengan siapa orang biasanya foto bareng? Orang? Orang tuh? Nih, kamu orang hutan. Sampai orang membedakan bingung anaknya, papa yang sebelah mana sih? Kita lihat aja. Terusnya udah 97, hebat banget ya. Sebutkan tokoh kartun Disney. Jadi waktunya belum sempat ya. Kita lihat aja. Kita lihat. Baik, sudah mengumpulkan 97, jadi kurang 103 ya, sukses selalu ya. Tanggung jawab namanya orang tua itu. Ambil rapot ya orang tua, apa-apa. Baik, langsung aja kita panggil Tasya. Tasya luar biasa sekali, tadi Mbak Farah sudah mengumpulkan nilai 97, jadi kurang, cuma kurang 103 saja. Ya, jadi siap-siap untuk menambah kekurangannya ya. 5 pertanyaan 20 detik, 20 detik dimulai setelah saya bacakan persoalan pertama, dan kalau ada bunyi, nyari jawaban lain, dan kalau tidak bisa menjawab, bilang pas, dan kalau ada waktu saya ulang kembali. 20 detik di papan, sering, sering, sering. Sebutkan aksesoris yang biasa dipakai anak perempuan ke sekolah. Gelang. Yang lain? Pas. Apa yang terlihat di tukang jus? Buah. Yang lain? Blender. Sebutkan hewan jenis unggas. Bebek. Dengan siapa orang biasanya foto bareng? Artis. Sebutkan satu tokoh kartun Disney. Ya, kita lihat aja. Luar biasa dirimu, hampir semua tadi disapu sama dengan Farah tadi ya. Kita lihat ya. Sebutkan aksesoris yang biasa dipakai anak perempuan ke sekolah. Kita lihat aja. Apakah gelang adalah top survei? Kita lihat aja. Serba buktikan. Top surveinya adalah ikat. Ikat rah. Oh. Jadi gagal untuk mendapatkan jackpot 50 juta rupiah. Tapi ada kesempatan 10 juta rupiah. Apa yang terlihat di tukang jus? Blender. 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 Kita lihat. Surba. Buka. Top surveinya adalah buah. Sebutkan hewan jenis unggas. Bebek. 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 Kita lihat. Survei. Top surveinya adalah ayam. Dengan siapa orang biasanya foto bareng? Artis. 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 Yaitu Dukul Art. Kita lihat. Survei. Tinggal 25 lagi, yaitu 10 juta rupiah. Sebutkan tokoh
satu tokoh top surveinya adalah keluarga. Sebutkan satu tokoh kartun Disney. Padahal gampang loh kalau kamu nyebut itu ya. Langsung 10 juta rupiah. Kita lihat aja. Aku belum terjawab ya. Top surveinya adalah Mickey Tico. Sini, baik Anda membawa pulang uang sebanyak 5.800.000 rupiah. Silakan yang mau ikutan New Family 1 datang sini, maksud ini membawa pulang hadiah dan dosa berkurang, ikutin terus New Family 1. Kenapa kalah cepat? 25 lapis kan?